kalau dia sendiri kita nggak tahu dia beli apa nggak, pokoknya kita janjian oke nontonnya bareng-bareng gitu. Cuma ternyata last minute dia bilang, guys sorry, masih lanjut ya, belum beres nih, ada beberapa scene yang mesti di take ulang, jadi gue nggak bisa datang. Sampein salam buat Inces, tadi kita udah ketemu di backstage juga, udah disampaikan bilang maaf gitu. Iya, memang saya tahu Rinda Barak ada di depan gitu. Kemudian dia nonton sangat enjoy banget ya dan happy. Pas dia saat ini nyanyi, dia ikut goyang. Saya pun ikut goyang. Kebetulan suasananya bikin suasana jadi enak. Jadi semua kita jadi happy. Ya. Reno paling depan, saya belakangnya Reno. Berarti Reno di VIP nomor satu? Iya, nomor satu ya. Saya di belakangnya. Mungkin ya pas saya lihat depan ada Reno, ada kasih bunga, mungkin ajudannya saya nggak tahu ya, pas di sebelahnya dikasih ajudan ke Sarini, saya lihat banget. Mungkin ya sebagai persahabatan, sebagai teman lama, dekat-dekat, jadi mungkin wajar-wajar aja. Pas dikasih bunga, ada ajudannya, mungkin ajudannya yang kasih, saya lihat, tapi mungkin persahabatan dia sama Reno sama Sarini kali ini. Ini saya ini sebintas ya, sebetulnya pada depan saya ini Reno. Tapi kan Reno kan mungkin dia menghargai, menghormati sebagai sahabatnya konser, itu wajar-wajar aja. Makasih bunga mungkin lewat dari temannya, mungkin dia saya nggak tahu juga, mungkin dia menghormati aja sebagai penyanyi yang udah cukup punya nama hari ini. Kalau aku benar-benar sebelahnya Reno tadi ngebahas soal kayak gila ya, keren banget dia. Terus Reno bilang, gue baru pertama kali ngeliat dia nyanyi beneran, keren banget. Terus udah gitu kita ketawa-tawa tadi ngebahas lawak-lawakannya. Karena dia tuh kita ngeliat show tuh bener-bener, dia bilang kan janjinya gitu kan, konser tawa. Betul, ya, cinta gitu. Dan tawa.